Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton video ni. Okey, hari ni aku nak cerita dekat hangpa semua berkenaan uji bakat. Uji bakat ni dia ada beberapa jenis uji bakat. Antaranya uji bakat terbuka. Uji bakat terbuka ni biasanya depa wartakan dekat Instagram ataupun media-media sosial yang lain. Jadi bila dah ramai orang tahu pasal uji bakat terbuka ni, jadi ramailah orang yang pergi kat uji bakat tu. Bila ramai orang pergi kat uji bakat tu, maksudnya uji bakat ni akan ambil masa yang lama. Kadang-kadang sehari, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang 3 hari. Ikut uji bakat tertentulah. Lepas tu bila dah ada uji bakat terbuka ni, dia ada beberapa tahap. Okey, next uji bakat adalah uji bakat tertutup. Uji bakat tertutup ni biasanya depa tak war-warkan kepada orang ramai macam yang uji bakat terbuka tadi. Jadi uji bakat tertutup ni biasanya adalah uji bakat daripada senarai pendek uji bakat terbuka tadi, ataupun mereka kontak sendiri orang yang mereka nak panggil main uji bakat tu secara peribadi. Biasanya artis-artis yang datang ataupun pelakon-pelakon yang dah ada nama, mereka panggil main kat uji bakat ni untuk watak-watak tertentu. Bila dah panggil secara spesifik, maksudnya uji bakat ni tak ambil masa yang lama lah. Kadang mereka suruh main artis ni pukul 4 ataupun orang ni main uji bakat pukul 5. Jadi dah atok dah slot-slot untuk uji bakat tu. Lepas tu ada satu lagi uji bakat ni, baru tak baru jugalah, tapi sebabkan PKP baru-baru ni, jadi uji bakat ni dilaksanakan secara meluas ataupun digunakan sepenuhnya. Uji bakat dalam talian. Uji bakat dalam talian ni senang dia. Dia maksudnya dia buat internet dia. Contoh, dia war-warkan berita dekat WhatsApp ke apa semua. Jadi kita kena hantar video dekat dia. Maksudnya kita buat uji bakat, kita perkenalkan diri kita, hai assalamualaikum semua, nama saya apa semua. Kita kenalkan dalam satu video. Lepas tu kita kena buat emosi, 4 emosi ke 2 emosi, 3 emosi, itu ikut permintaan mereka. Ataupun kita diberi skrip untuk diuji bakat menggunakan skrip yang diberi. Baik, itulah antaranya uji bakat-uji bakat yang ada dekat Malaysia ni. Sebelum kita nak pergi uji bakat ni, antaranya yang kita perlu sediakan adalah gambar. Gambar ni tak kisah gambar 3R ke 4R ke, gambar pasport ke, tapi yang paling penting itu gambar kita seorang. Itu gambar yang paling jelas kita ada, gambar yang terkini seboleh-bolehnya. Dan background kalau boleh, kita kena background yang clear lah. Okey, selepas dah hampa sediakan gambar tu, yang keduanya hampa perlu sediakan profile. Profile ni lebih kurang macam resume hampa nak pergi minta kerja dekat interview mana-mana hampa pergi kerja kan. Ha, itu hampa buat resume. Tapi untuk pergi uji bakat lakonan ni, hampa perlu sediakan profile. Profile ni seboleh-bolehnya hampa seringkas yang boleh berkenaan job-job lakonan hampa dulu, hampa pernah berlakon apa ke, hampa pernah shoot apa, masukkan dalam profile tu supaya senang orang nak tahu, oh, okey dia pernah berlakon cerita ni, cerita ni, cerita ni. Bila dah hampa siapkan profile apa semua, yang ketiganya ini ikut hampa lah, hampa nak sediakan ke tak, hampa tak mau pun tak apa, tapi sebaik-baiknya hampa sediakan lah, iaitu monolog ataupun satu babak yang lebih kurang 1 minit 2 minit yang ada dalam tu beberapa emosi yang ada lah. Alright, sekarang hampa semua dah tahu antara tip-tip sebelum nak pi uji bakat. Bila hampa dah tahu tip-tip sebelum nak pi uji bakat, so mainlah kita pi uji bakat dekat sana. Tapi sebelum tu hampa kena tahu lokasi uji bakat tu dekat mana, tarikh dia, bila masa dia pukul berapa, baru kita boleh pi. Bila kita dah pi kat tempat tu, mereka akan bagi satu borang untuk kita isi. Kita isilah borang tu, kita punya maklumat, kita punya pengalaman, kita punya bakat lain kalau ada lah. Tulislah martial art ke, boleh menyanyi ke, boleh menari ke, ataupun hang boleh buat apa-apa suara karakter lain ke, hang tulis je kat situ. Lepas tu kita bagilah borang tu balik dekat meja pendaftaran ataupun dekat orang yang jaga uji bakat tu. Kalau kita ada profil kita bawa, gambar kita bawa, kita bagi juga, kita kepilkan sekali supaya senang untuk mereka tengok. Sesetengah production akan bagi skrip dekat kita. Ada yang skrip solo, ada yang skrip berkumpulan ke, skrip pairing ke, itu tak kisahlah. Kalau mereka bagi partner siap-siap dekat kita, itu untung kita lah. Kalau dia tak bagi, kita kena cari sendiri, kita kena carilah supaya kita boleh praktis dengan partner kita. Tapi kalau kita tak ada partner, dia kata okey boleh, tak apa, tak ada partner tak apa, nanti orang yang jaga uji bakat kat dalam tu, dia akan tolong hang bacakan skrip yang satu lagi. Maksudnya watak yang lawan dengan pairing dengan hang lah. Maksudnya hang baca part hang, lepas tu nanti hang berlakulah dengan orang yang jaga casting tu. Itu kalau kita dapat skrip. Kalau kita tak dapat skrip macam mana? Ha, kadang-kadang kalau kita tak dapat skrip, mereka suruh kita buat babak-babak yang mereka suruh lah. Maksudnya mereka bagi situasi, kita lakukan. Kalau mereka tak bagi situasi juga, ha, inilah guna dia yang tip nombor 3 sebelum pergi uji bakat tadi. Sediakan monolog ataupun babak 1 minit 2 minit yang ada beberapa emosi dalam tu. Waktu ni kita gunakan. Bila dah selesai uji bakat apa semua, mereka kata okey, terima kasih, apa-apa nanti kita call ke apa semua tu, kita pun boleh lah balik. Tak payah nak tunggu sampai ke habis 10 pagi sampai pukul 5 hang tu. Main pukul 10 pukul 5 hang nak tunggu, hang dah boleh balik, hang tunggulah. Kalau dapat, dapatlah. Kalau tak dapat, itu anggaplah tak ada rezeki.
rezeki. Okey, aku rasa itu sajalah dulu untuk kali ini. Aku cakap ni bukan nak tunjuk pandai ke apa, tapi aku cakap ni berdasarkan perjalanan aku dalam pi uji bakat lakonan. Alright, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.